Assalamualaikum. Baiklah, tutorial ini menggunakan square dan selalunya style ni kan Mira banyak pakai masa sebab Nona. Kalau anda perasan lah. Perasan tak kalau Mira pakai square kan dia betul-betul kemas terletak dekat atas kepala. Itu sebab Mira pun belakang dan hari ini Mira nak tunjukkan. Okay, so ambil saja brush. Okay, jelah. Dan lipat tu. Selalunya untuk tutorial ni, Mira prefer pakai inner yang tak ada inner neck. Sebab bahagian tepi ni dia lebih ke dalam. Faham kan? Dia ke dalam terus. So tak ada bahagian sini. Tapi untuk tunjuk, Mira pakailah ada inner neck ni. So, letakkan atas kepala. Macam ni, kemas-kemas. Pinkan. Ya, baju loose. So, bila baju loose, baju besar-besar macam ni, oversize. Ni oversize ni, size XS ni. So, bila pakai oversize, pakai tudung kemas lagi nampak kemas lah. So, baju oversize ni, you tend to look messy kalau you nampak semua baggy. So, dia kena balance. So, kalau apa tutorial asal, Mira tak perlu pinkan kiri kanan. Tapi sebab ni kita nak cover inner neck ni, Mira pinkan dulu untuk securekan dia. Sekejap, nanti kita betulkan. Mira perasan, yep. So kita tadi ada menggunakan corak tudung yang sama ni. Tapi ni dalam bentuk square. Tadi Syah yang tak blue ni. Betul, perasan? Sebab kadang-kadang, sebab ada yang minta, customer minta ni, ada minta, faham? Okay, so bila kita dah pergi belakang, pasti akan ada telinga tudung ni terkeluar. Maksudnya telinga tudung ni yang ini. Tadi akan automatically ternaik. Yang ternaik inilah, tarik, kemas dan bawa ke depan. So, brushkan lagi sekali. Haa, kemas je. Bila ada tips nak share tak? Dia jarum yang panjang dan tajam dan anak tudung yang tidak longgar. Sebab semua orang pakai anak tudung ni kalau pakai lama-lama basuh-basuh dalam washing machine, dia cepat longgar. So bila getah dia dah longgar, dia akan cepat ke belakang automatically. So make sure anak tudung sebenarnya dia lebih baik hand wash. Hand wash dan beli banyak. Yalah, beli banyak lah. Basic-basic warna kan. So ini kita bawa ke belakang dua dan ikat di belakang tudung. Kita sorotkan dia. Sudah ikat, kita kemaskan dia punya ni. Walaupun dia kemaskan. Ya. Dah siap. Tengok sebelakang dia. Nampak kemas dan cantik. Senang kan? So bagi siapa yang confident ataupun muka dia kecil kan, nak nampak muka tu nampak lebih bulat dan bulat dan menonjol. Macam mana? Bulat lah dia nampak betul-betul muka. Boleh pin belakang, pin depan, kemas macam ni. Selamat mencuba. Mira pilih kat sini. Aha. Warna apa yang Mira jangan pakai kot untuk Mira harian atau warna Mira selalu. Okey, selalu ni kalau warna harian Mira, ini warna favorite Mira lah. These two colors kalau tengok dekat gambar banyak sangat Mira pakai. So, untuk tutorial kali ini Mira akan pakai warna orange. Alright. Tutorial dia senang sahaja. Ini adalah tutorial daily Mira. Every day kalau Mira ni, memang Mira pakai macam ni. Sekejap, mana kita simpang sini. So, sebelah kiri yang ada batu-batu ni sikit. Cermin kain ke tepi. Kain ke tepi. Apa? Okey, kemudian kita ambil pin belakang. Simpan dengan Mira. Ini koleksi baru. Apa nama koleksi ni? Shawl Splash Diamond. Okey, so lepas pin kat belakang, ini tips dia. Untuk nampak pipi kecil sedikit. Sebab ramai yang risau bila pin belakang ni kan. Lepas minit, 9 minit. Ramai yang risau sebab bila pin belakang, takut nampak pipi besar kan. So, lipat bahagian belakang ni jadi dua layer macam ni. Pin dekat depan. So, kalau Mira biasa pin belakang kan duduk. Fabric macam ni Mira rasa sesuai tak? Dia fabric chiffon paling best. Paling selesa sebab dia takkan bergerak-gerak dah. Sebab dia stay je. So Mira okey tak kalau macam Mira pakai santai? Tudung tu ada okey, tak ada masalah sebab Swarovski yang ini dia very minimal. Dia bukan heavy Swarovski yang kita pakai pergi event ke apa ke. So very minimal macam ni tak salah untuk kita pakai everyday. Adalah seri dia sikit, shining sikit. Kalau kena cari matahari nampaklah bling sikit dah jauh. Confident adalah. Okey. So lepas kita dah lipat bagi kemas, kita ambil bahagian belakangan dan selimpangkan. Dah siap. Ini look satu. Look ni memang kalau Mira paling malas lah, paling nak cepat, Mira pakai macam ni. Tetapi juga ada juga cara kedua bagi yang nak nampak lebih sopan sikit. Contoh macam Mira dah jadi Puan Amira ni kan, kita nak nampak sopan sikit. Kita ambil lah bahagian ni. Kita sopan dan berseri. Sopan dan berseri. Puan Amira, so kita, dia puan-puan dia kena ni sikit kan. Kita ambil bahagian ni, kita lebarkan dia. Jarum sahaja. Ha, look-look macam ni semua orang sayang.
Semua orang sayang. Semua sayang. Manis-manis. So kalau kita nak adjust, kalau kita rasa jadi macam panjang sangat, kita tarik je yang sebelah kiri ni ke belakang. So dia jadi macam ni. Ha. Kemas ke tak, Izzah? Kemas ke kan? Jemik kat tepi, jauh sikit. Okay, dah siap look nombor 2. Senang kan? Selamat menikmati. Don't worry, ini dia tutorial memang tak menggunakan satu pun pin tapi ada hijab ring. Okay, so letakkan square printed di atas kepala. Kemudian, tak ada pin tau. Di sebelah kanan, kita masukkan hijab ring. Tada! Hijab ring, masukkan. Tarik sampai ke atas seperti ini. Dan bawakan ke belakang. Tarik kemas-kemas tau. Atas kepala tu jangan risau, nanti kita perbaiki dia lagi. Dan di sini, di tengah ni kita ikat simpul. Dah simpul, kita tarik bagi kemas. Yang kita tarik bagi kembang. Bagian muka ni jangan risau, tak payah brush bawah ni. Kita ambil butir yang kita kemas-kemaskan, gosok-gosok dia. Kita lipat sedikit macam tu. Ini pun kita boleh lipat sedikit macam tu. Kita dah siap. Cantik dah. Dah siap. Tak ada pin? Don't worry, okay? Cuba ni tau. Bye!